Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 ada perintah untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara. Setidaknya ada satu pasal yang menyebutkan kewajiban itu, yaitu di pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib memberikan laporan tentang harta kekayaan penyelenggara negara, baik sebelum, selama, dan setelah. Yang pertama kita lihat dulu kepatuhan dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN maupun BUMD. Secara global, dari tahun 2017 sampai 2020 ini berita baik. Gitu. Rata-rata kepatuhannya meningkat, sekarang sudah hampir 100% semua. Oleh karena itu kita bilang kalau sudah kepatuhannya membaik, sekarang kita berangkat ke yang namanya akurasi gitu, atau kebenaran isi di dalamnya.